Baik, kita bergeser ke informasi berikutnya. Ini demi menghindari razia polisi yang menggelar operasi Patuh Agung 2023 di Kabupaten Karangasem, Bali. Dua pelajar berboncengan sepeda motor ini nyaris terlindas truk. Kalau kita lihat tipe biasa ya, aduh, harus kami samarkan karena tidak nyaman untuk dilihat. Sekali lagi nyaris terlindas truk. Peristiwa ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Amlarpura, Kabupaten Karangasem. Dalam rekaman terlihat ada dua pelajar tadi ya berboncengan, panik dan langsung mutar balik saat diadang polisi yang tengah menggelar razia operasi Patuh Agung 2023. Di saat bersamaan muncul juga ada truk dari arah berlawanan dan kemudian hampir menyerempet kedua pelajar yang berboncengan tanpa helm. Hati-hati adik gitu ya. Refleks gitu ya, kayak kalau tawon polisi langsung mutar balik. Berarti tahu salahnya di mana ya. Sudah tahu kalau orang salah pasti selalu menghindar. Tapi yang ini berbahaya ya, karena memutar arah kemudian tidak memperlihatkan atau memperhatikan lingkungan sekitar hingga akhirnya serempetan tadi dengan truk. Nah, ini juga ada salah satu pengendara sepeda motor, terutama warga negara asing ya, mungkin ini wisatawan asing yang tidak menggunakan helm.